7 tanda kiamat kubro yang dahsyat dan menakutkan. 1. Kemunculan Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat kubro yang pertama yaitu kemunculan Imam Mahdi. Dijelaskan, kemunculan Imam Mahdi sebagai tanda-tanda kiamat dalam Islam. Rasulullah bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah SWT akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi. Harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak. Begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7-8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. 2. Kemunculan Dajjal. Tanda-tanda kiamat kubro berikutnya yaitu kemunculan Dajjal yang akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. 3. Kemunculan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan memimpin dunia sebagai tanda-tanda kiamat kubro yang ditegaskan dalam Al-Quran. Allah SWT telah berfirman, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia ataupun Nabi Isa akan menjadi saksi mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159. 4. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, Allah SWT telah berfirman, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehlah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 94. 5. Matahari terbit dari barat dan kemunculan binatang melata. Matahari akan terbit dari barat. Ini tertuang dalam suatu hadis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertanda yang pertama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dahulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. 6. Gempa bumi yang dahsyat. Gempa di muka bumi merupakan sebuah tanda-tanda kiamat kubro. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 1. 7. Munculnya api. Tanda-tanda kiamat kubro ini diungkap dalam hadis riwayat Muslim bahwa kemunculan api akan membawa manusia menuju tempat tertentu. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim.